وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. على الله توكلنا، ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا عليم يا حكيم، علمنا ما جهلنا وذكرنا مما نسينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم علمنا القرآن وعلمنا البيان وعلمنا التأويل وفقهنا في الدين. اللهم فقهنا وأولادنا وذرياتنا وقومنا جميعا في الدين، وأدخلنا في عبادك الصالحين المخلصين المهتدين، واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين السابقين السابقين في جنات النعيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله، اللهم لك الحمد ولك الشكر. Hari ini kita lain pada hari lain, kita mari ngaji di rumah tinggi gini. Nah. Mau baru pula. Nah, alhamdulillah. Udara segar, oksigen saja dan ini dah insyaallah. Nah. Oh. Segar-segar kita nah. Alhamdulillah. Ala segar di tengah-tengah oh panggil gapo? Racun banyak. Gapo racun sosial panggil? Eh. Sanpit nah, ada melepit sanpit gapo ni banyak nah. Tapi kita lawe sanpit tak dengar melepit dengar belajar wahyu pada Allah yang bersih daripada segala pada segala melepit. Ada ilmu kita ngaji ini, ilmu yang bersih daripada segala melepit sanpit nah. Dari ilmu pun ada pit juga nah. Ilmu ada ilmu bersih nak gana dah tengah-tengah kita nak cari ilmu bersih nah. Ha, sebelum kita kecik hal lain lagi, mari kita baca mula dengan tilawah dulu insya-Allah. Allah. Subhanallah. Baca ayat yang berapa dah ini? Baca dah aku tapi tak ada tafsir lagi nah. Ha, sip, cid. Ha, sip, cid. Baca dah tu dah. Eh? Afara'aytum ma tumnun? Eh? Ha, tak nak baca lagi ni? Dah. Lah, ha, biasa baca dah. Masya-Allah. Oh, ayat ni banyak kita duk baca di tempat-tempat lain, apa mi pelain ding. Apa baca dah, baca lain nah. Kita mula di 57 hari ni baca siapa di cerita dia tu 50 74 kalau turut cerita dia nah eh ada tafsir pi nah, kalau baca semua tak ada tafsir. Memang tak apa.
belum dah. Lah. Isau lom-lom kapan? Ah. Neh. Kita katuk sikit ke? Dia panggil katuk suara sikit. Ya, katuk itu sikit. Tak itu situ sikit kok kau lemah katuk ni ya. Wi suara dia tak gi jauh sangat. Tidak ya suara gi jauh. Neh. Ha, kita baca lah dah. Ayat kita mengaji surah ayat 50 apa 57 sampai di ayat kalau 50 74 tu tak ada nak habis juga tafsir dia nah. Kita baca boleh sampai di ayat 67. Isi. Eh? Ini Sibha. Boleh Melayu kita ni. Bismillahirrahmanirrahim sini, Pak. Ah, tu baca dah. 57 sampai 67. Insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون الحمد لله يا الله jadikanlah bacaan pendengaran dan pendengaran kami ini mendapat keberkatan-Mu, taufik hidayah-Mu ya Allah, dan menambahkan iman pada kami serta amal soleh pada kami ya Allah, dan segala yang baik-baik dalam hidup kami dunia akhirat ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Gapo kita akan dapat erti daripada ajaran daripada ayat kita baca saat ni. Nah, insya-Allah Tuhanlah beri kemudahan pada kita nah. Terbuka hati kita semua. Rabbi syrah lana sudurana ويسر لنا أمورنا وحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا تهلا buka dada kita, mudah kerjaan kita insyaAllah. Kerjaan kita gapa lah ni? Kerjaan ngaji dengar wahyu Allah masyaAllah. Umi kerja umi pun ngajar wahyu Allah. Nah Tuhan tolong kami Allah. Nah ibu ayat kita baca ini Allah Taala ajar kita dalam bawa dalil, bawa lakan. Nah, Tuhan tunjuk lakan, kisut. Tapi nak pisut dah. Pisut lakan kata akhirat tu ada sungguh kedok. Nah, belum ada lagi tengaji doa akhirat. Akhirat ni jangan main pai kita. Tak nampak ni. Nah.
Kau tak ada dunia. Dunia ni tak ada lah. Kau senang akhirat. Nah, kau rasa dah kau senang akhirat. Alah syurga lah dengan aku. Alhamdulillah Allah. Nah, subhanallah. Tapi akhirat ni duk mana? Ada semua gedak akhirat. Nah, karena ada dah manusia percaya, ada manusia tak percaya. Nah, alhamdulillah kita Tuhan pilih jadi kita percaya. Nah, patut syukur banyak kita dapat beriman. Bukan beriman bukan kita dengan kita sebab kita beriman ni, tapi Tuhan tu hidayat pada kita. Nah, pilih wi iman pada kita ni. Alhamdulillah bangun pagi ni. Alhamdulillah ladzi ja'alana muslimin, ja'alana mu'minin. Nah, ya Allah alhamdulillah bangun tidur bangun Tuhan jadi Tuhanlah jadi kami daripada orang Islam. Tuhanlah jadi kami daripada orang beriman. Nah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma lakal hamdu 'alal iman wal Islam. Ibu ayah kita baca ini, Allah Subhanahu taala sendiri royak kita. Nah, katanya asal usul kita. Nah, mari mana ayat Al-Quran banyak benar ada royak ni dah. Al-Quran ni put sam. Nah, banyak orang tua kecek sam dalam Al-Quran ni. Nah, karena kita hidup kita ni ketong sam, tong put sam, tam sam barulah reti. Nah, barulah pakai ingat. Duk kerja banyak-banyak ni pun tak lupa. Nah. Dah. Batu hidup kita makan hak bang rutin. Bang rutin mata benok telur dah, nok telur. Nok telur pun tak super lagi. Nah. Makan nasi. Apa kali hari ke nasi. Pakai baju. Nah. Pakai baju sam-sam. Mandi sam-sam. Kecek put sam-sam. Bangun tidur. Ingat-ingat. Gerak bangun tidur. Bangun tidur. Bangun. Apa kali sehari. Tak. Apa panggil. Dalam 10 minit tu. Nah. Gerak tidur dah. Gerak tidur. Sam tong put sam. Nah. Malah nak gerak tidur. Malah tak lah. Alah tak bangun gerak tidur. Nah. Kena banyak kecek. Nah. Tuhan gerak kita lah Quran ni banyak benar. Nah. Bahkan ayah tu kata. Nahnu khalaqnakum. Manusia tak percaya kata dia ada akhirat. Maka Tuhan tak. Cuba tengok mula. Review, klik tengok ahok ada kita ni. Mari mana kita adalah ni tu. Kau ti rami wan ni, rama cak naik. Kita mari mana? Nak siapa jadimu yang ada hari ni? Ni kantor. Nahnu khalaqnakum. Tuhan ngaku diri dia rau. Kami. Nah, kamilah yang menjadikan kamu daripada tiada kepada adalah ni. Allah, alhamdulillah. Nah, Tuhan kita ada kita lah ni. ไม่เคยขอร้องอะตูเฮได้ไม่เคยขอกับอัลลอฮ์กับตัวให้ทำให้สร้างเราวันนี้นะบัดตุกินนี่ว่าพ่อตัวจัดดิคูเคยทำไหมตาจิตานิโอกิตเด้ว่าพ่อตัวจัดดิคูล้อนี่เด้ตาจิตานิโอเด้ถามกับพ่อกับพ่อคุณเอาอะไรกันนี่ถามตัวกิตเด้ถามกับพ่อคุณเอาอะไรเน่เจริญอัตบัตนักกับพ่อเน่สุภานัลลอฮ์แต่ก็ต้องถามอีกครั้งว่าพ่อตัวจัดดิคูเน่kam tak ada surah macam lagi surah depan tu kata laknakum wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni. Nah tu jawab pe. Nah apa Tuhan jadi ku apa, maka Tuhan jawab dalam ayat surah apa ni, surah tak ingat surah Saffat bukan Az-Zariyat, belum ada ni sikit dah kita sampai dah lagi ada 2-3 surah lagi kita sampai di Az-Zariyat. Nah surah ni juga juz 27 juga. Nah dalam juz sama kita akan ngaji ha pauma Tuhan jadi kita. Tujuan Tuhan jadi kita adalah surah Az-Zariyat. Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadi jin dan manusia mereka supaya mereka tu menyembah dan beribadat pada aku. Tu tujuan hidup kita. Nah, batu siapa cai ciwit hok Tuhan jadi dia ni panggil nok pauma hok Tuhan, maka dia longtang. Nah, sesak ya Allah lah, sesak ya Allah. Duk tak buat ibadat pada Allah. Nah. Panok ibadat pada Allah wak aku mana? Ha, tu banyak cerita dia nah. Lalu apa hari ni kita tahu atau aku ada hari ni mari mana? Nah, Tuhan jawabnya, Tuhan jawab atas nahnu khalaqnakum. Kami jadikan kamu. Nah, Allah, alhamdulillah. Cacin mak. Nah, Tuhan jadi kamu daripada tak ada dulu, mu tak ada. Nah, baru ada apa tahun ni baru. Ni mu 2 tahun sore. Ayah ada apa tahun dah ni? Ayah. Buat tahun ayah ada sini. Ada, ada. Saya sore ni pun 50 lebih dah. Nah. Saya sore kita ni pala 3 nak. Ada tak pala 2 ni? Pala 2 ada dah ni. Ni pala 2 ke pala 3 dah tak? Mak ayah pala apa dah? Mak ayah apa dah? Oh, mak ayah. Mak ayah. Ada. Nanti suit dia. Nah, Masya Allah. Ada.
yarhamukillah. Nah, dah masya-Allah panjang dia. Barakallahu fik, yarhamukillah. Nah, Nabi kata orang duk tak orang umur panjang 60 kenpai ni bila umur cik sip sip kenpai ni bila terjumpa dengan dia tu kata yarhamukillah. Ah, Tuhan rahmat padam. Nah, sedek so, dia lah gitu. Nah, kita kira lagi nak pada nak kata ketemu kita kena kata yarhamukillah. Bukan nanti kau mati duk lah. Nah, murah-murah panggil murah-murah lah. Yarhamullah tu mana tak doa lah ni. Nabi sedek pada orang umur panjang. Nah, subhanallah. Nahnu khalaqnakum, kamilah jadikan kamu. Alhamdulillah, Tuhan rahmat pada kami Allah. Alhamdulillah. Falaula tusaddiqun, maka ada baiknya kamu percayalah. Nah, kalau Tuhan tak jadi kita, siapa nak jadi kita? Kalau tak percaya Tuhan jadi dia. Ha, oh ya, jawab pada dia. Nah, Quran tak buat kita ni macam Allah, Allah sang rahma. Nah, Tuhan ayat sendiri. Tapi orang tak percaya Tuhan jadi dia, ha, tu jawab. Ya mari mana kalau Tuhan tak jadi dia? Ha? Mi kam tak weh? Ada dah tak jawab pada bagi orang kata Tuhan bukan Tuhan yang jadi dia. Dia jawab ana, kalau kita ngaji dah Tuhan jadi diri dia. Dah, tamacat. Nah, tamacat. Ha, tamacat kan negara tak jadi kok tamacat ah. Nah. Kan nego ni mungkin nak buat diri kan kertas kena buat. Nah, tiba-tiba mung seorang tamacat burung Tuhan jadi langit Tuhan jadi gal semua Tuhan jadi tapi mung seorang tu jadi tamacat. Makul tak? Makul, sumatuk tak? Nah, ini mata silap Tuhan pada manusia ni tak percaya kata Tuhan jadi dia. Hui cari, ha, kam tak pedai. Siapa, siapa jadi dia? Nah, tapi hari ni falaula tusaddiqun, ada baiknya Tuhan. Maka ada baiknya kalau kamu percaya. Tusaddiqun, mencayalah tasdik. Nah, mencayalah kata Tuhan jadimu tu. Nah, bukan menjadi sendiri dia tak. Nah, yang ni bila Tuhan jadimu dulumu tak ada, Tuhan jadimu ada learning, maka cayalah kata Tuhan nak bakit semula pula pada hari kiamat esok supaya Tuhan bakit mula ni. Nah, dulu learning pun Tuhan bakitlah kita. We ada. Sang ken macam mimi juga. Kira lagi bagi kita tak ada. Nah, bagi kita tak ada, ayat ni semua kita ngaji dah. Yo ayat akidah bang, ayat akidah. Nah, benar nak pergi akhirat ni benar tak nampak lagi. Sebab tu dia panggil ghaib. Benar ghaib. Benda iman ni benar ghaib laka. Nah, kita duk ngaji seumur dah ni kita rasa dengar banyak dah dah. Tapi orang duk bawah tak ngaji Quran ni nak cahaya kedok tau ni. Nah, cahaya kedok tau. Nah, ni lah Tuhan meroyak kita. Nah, ha, tak cahaya atau Tuhan jadi? Tak cahaya. Ada juga orang tak cahaya. Lalu Tuhan tahfizun. Afara'aitum ma tumnun. Ha, dah mau tak cahaya kata Tuhan jadimu? Ha, afara'aitum. Kita perhati bibu ayat kita baca ni. Nah, di pala ayat tu ima afara'aitum. Nah, afara'aitum, afara'aitum ma tahrusun, afara'aitumul ma, afara'aitumun nar. Afara'aitum laka. Afara'aitum ni kelimo tanyo. Tanyo, kam tam. Nah, afara'aitum dengan ara'aita, ara'aitum supo dah lepas. Nah, awalam yarau tu soalan laka tu nah alam yarau awalam yarau tu tanya lagu tu nah ini afaraitu tanya dengan nah pangan ciria adid nah mu tengok dak mu perhati dak ra'ai ra'ain mata asalnya ra'ai ra'aita ara'aita tu tanya sore kalau ara'aitum ara'aitum ni kamu hang ngaji nah hang sikit ngaji grammar arab sikit nah maya tidak min kecek ni apalah dah. Ha. Kamu akal kamu ni serupa ya Melayu nah tapi panggil kalau ngaji Arab agak panggil ngaji kaidah nahwu sorah gitulah dia panggil nah. Ha. Tak sengaji pun dia ada dah lah tu. Nah, tak tak reti weh. Tak reti kan reti dah tu dengar boleh tu. Nah. Maka Tuhan tanya, kadang-kadang Tuhan tanya ara'aita. Nah. Ara'aita allazi yukadzibu biddin. Mana Tuhan tanya afara'aitum. Ah, seekor tu mana ada ke? Ah seko tu. Nah. Ah seko tu ada ke mana? Deh, bahasa Arab kecil Arab ni kita. Eh, biar temui orang semua kata, siapa nak belajar Arab, belajar baca Quran. Eh? Belajar dengan Quran lah dulu. Nah, belajar sama ada belajar baca semua dah deh. Tapi kita ngaji bak tak reti tu sebab ada ngaji ke ada nail ni dah. Kita ngaji baca tajwid karo. Ya mana tajwid karo lah. Nah. Saya so, wala yuk mak kita ngaji tajwid ni padahal ngaji sikit-sikit pun tak apa dah nah
ambil wailah kita tak ada kena kecek dah lah, lepas dah nah. Hari ni kita ada lagi ni kita tengah juga lain pula nah. Ngaji wicara lain pula nah. Afara'aitum tu awak tanya kita nah. Tidakkah kamu mikir padahal makna ara'aitum ni mana temu tengok dah. Ya apa tu tanya mikir. Makna sini awak mikir. Karena wailah tu sing tu jauh kita dengar kita nampak tu ya gimana? Ya gi proses di otak lalu dah. Otaknya mikirnya nah. Hak ni tak pandang mikir li mata ni. Tapi dia alat tengok ya. Nah, tengok, tengok otak mikir. Kau dengar apa otak mikir. Afala tasma'un, afala taqilun. Mu tak faham ke, mu tak dengar ke? Ya kerana bila faham dengar dengar nampak ni, ya alat nak pergi pada mikir tu. Nah. Lalu tu kata afara'aitum apakah kamu tidak mikir? Nah, mengapakah kamu masih berdegil? Apa mu degil tak percaya Tuhan atau ada akhirat ke apa tu? Nah. Hamba tu mu perhati. Nah, ma tumnun. Perhati pada apa? Ma tumnun. Perhati kepada keadaan tumnun atau amani yang kamu pacarkan ke dalam rahim. Mani mani. Tumnun daripada kelemah mani. Nah, amani tu. Nah. Amani yang pacar masuk dalam rahim saat ni ke mana pacar masuk dalam rahim tu? Masa berjimuk tu antara suami isteri tu. Nah, amani masuk dalam rahim saat ni. Nah, mau kau buat amani tu? Sebab apa tu? Ini ujiasat ni. Nah, ayat ni ayat ujiasat. Amani tu, apa tu tanya amani? Mau buat amani ke? Sebab amani ni punca daripada maknu, jadinya maknu manusia. Manusia ke? Nah, amani jadi pada manusia batu daripada amani dah Tuhan jadi manusia batu surah sejadah tu surah jadah itu aja surah jadah tu wa ja'alna min sulalatin mimma immahin al ayat surah jadah tu panggil amanin ai ai yang hino ma immahin ai yang hino buka wak kecek wak buah mai tak ada kopi dak lah ai amani ni nah dah malu pun orang okay. Nak oyak orang malu kecek ini. Apa kita lagi ngaji ni tak apalah. Kalau kecek dengan kau ni tak buat kecek. Ai ma ai no ai mani ni. Eh manusia asal-asal usumu tu ai mani tu. Kita ni daripada mani ai mani ya kita ni. Do haisul luan ni ya. Dulu ai mani lo oh, tak buat kecek main lah. Nah, benda loso. Benda malu nak kecek. Kelah rendah kalau terkecek dah. La ilaha illallah kena kain kita basuh tak akan gua mulut tak akan mulut dah dah asan eh rumah tak wasah eh amanin ni nak kena kain-kain ke nah kita dia pun jijik dia nah masa cuma masa gitu nah tapi tu aman itu jadi mu tu nah Tuhan mau perenyek nafsu kita sombong tu nah batu ya ulama ahli tasawuf ni ya kita ni kena perenyek nafsu kita. Nah, nafsu ni nak bagi nafsu nak sombong, nafsu arum kilat kita ni nak tinggi, nak haisu ke umur. Nah, nak haisu nak tinggi. Nah. Ha, ya Allah. Nah, muju kita ni. Nah. Orang nafsu tinggi ni nafsu ni nafsu syaitan, nafsu iblis. Nah, sombong takabur ni. Nah. Tak rendah ke orang, tak lebih dak ya lebih, lebih mata dia. Nah. Takabur. Nah. Maka ini Tuhan Tuhan perenyek kita, dah perenyek kita. Bagi khabar katik, mu tu mari pada amani. Mu buat sendiri ke amani tu? Ahino saat ni. Nah, mu buat sendiri ke amani, mu perhati tak? Amani tu mu, jadi kejadian mu saat ni. Nah, mu ke buat amani tu? Kau masuk pacar le rohin tu. Loh Tuhan tanya, ayat ni kita baca ayat ni kita malu Tuhan. Nah, balas teruk dengan kita, Tuhan dengan kita nak marah. Nah, kufur da'ah pun manusia. Nah, tak mikir. Baca Quran yang kira kita baca nak malah ya ni. Nah, baca yang apa ada nak ada apa tak tipu nak ilmu nak kaya dah. Dah muka kelebih ayat ni ayat kaya apa baca tak sesuk. Nah. Lalu Tuhan tanya lagi, mu perhati tak? Berulang sekali. Nah, nak tahu kata ada hari kiamat, ada kedak hari akhirat. Nah, hari bakit ada sungguh kedak, tengok pada amani ya. Pisuk dia ala amani. Nah. Mu amani hum pacar masuk dalam rahim temu ke buat tetap antum takhluqunahu adakah kamu antum tu mana kamu nak banyak ramah ter ramah ne ter kedak
pok chao ha punya ini kapo kita tu deh ha pok chao nah a antum nah a antum a tu adakah antum kamu semua takhluqunahu yang menciptakannya menjadikannya mau kau buat air manis ni kamu kah membuat air manis ni ha ada nak jawab tanya kan tu tanya kita ni nak jawab ana tu eh bukan kami ya Allah nah tu tanya am nahnul khaliqun atau kami yang menjadikannya duk style free style kita siapa sebab duk ana duk kata nah lengah-lengah gerak kat lain dah. Lama tak ada sudah lama dah. Am nahnul khaliq. Am mana atau. Nah, am atau nahnu kami al khaliqun yang menjadikannya, yang mencipta, menjadikannya, menciptakannya sama. Nah, sang kan ma. Krai sang kan ma. Krai sang. Nah, nama suci dan krai sang tu tanya. Muka Allah Tuhan. Nah, kecik dengan bunyi bekai itu. Nah, kalau kita tengok, muka jadi, kok kami jadi? Nah, subhanallah, mengingat. Nah, air mandi dah tak jadi. Air mandi hapo, melah. Nah, air mandi semua tu, air mandi dah jadi manusia, daripada kejadian manusia. Tapi, air mandi pacarnya anda pada tu hari tu melah. Nah, tak ada benih hapo. Tanahnya ada tak tumbuh nah. Suami isteri ni dua banyak tahun dah nah. Muda lagi lah orang nikah nah. Kerana tak lekat perut lagi ni, kerana tak boleh anak lagi ni. Gi mau bomo. Bomo kata ai mandi. Oh mandi mami ke apa? Tak ada gerai, ada gerai. Jadi melah. Lalu dia suruh bamru lah ai mandi sat ni. Bamru makan ni sama madu. Makan sama madu lah dua orang ni boleh? Makan juga, makan tak hobi pun jebur. Nah. Ayah banyak tahu juga. Aksud tahu tu hobi sungguh dia. Nah. Bawa bambungan sama madu ni. Nah. Boleh anak buat ubat tik tak ada yang besar. Nah. 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 Tik tu ubat. Huap apa dah? Taipi huap bagaimana? Huapi taipi. Jatuh saja. Nah, jatuh saja. Nah, masya-Allah. Katu ada pun tak ya tak ya khabar kali dengan seorang ini. Nah. Atu kata, nah. Alhamdulillah tu sebab pula. Nah. Ana kata, ai mandi tu beda pun tak ada. Dah tak ada juga. Tu tak ujar dia juga. Nah, ana kata Tuhan dia ada. Nah, Tuhan dia ada. Nah, tu buat ni sama madu jadi bambrung ai mandi sat ni. Nah. Orang batuk orang taruh ai mandi tu makin sama madu, tapi dah omong pada ala kira dah lah pada lah 70 tak ala kira juga dah lagi tepat tim bunyi ni mata dah ni tu lelaki dia umur cerai dengan bini yang mati dah suami isteri seorang tu mati suami dia umur kat 80 dah nikah baru dah isteri tu muda lagi nah boleh anak 3 pula nah anak 3 pula nah kagak amani dia dah tahu nah. Subhanallah. Daripada amandilah tu kata tu lah buat aman. Am nahnul khaliqun. Allah. Tak kecil amandi dulu. Ana amandi asal usul tu buat manusia dengan pada ai mani. Dah. Awalam yarau al-insan wa anna khalaqnahu min nutfah. Tulis surah Yasin ayat. Nah. Surah Yasin, surah apa surah Al-Hajj. Banyaklah tu ada kecil hak amani, hak kejadian manusia. Nah, kejadian manusia ni. Nah. Surah Mukminun. Nah, siapa nak baca kantor mantu jadi manusia daripada gapo ke baca surah Al-Hajj ayat 5, surah Al-Mukminun ayat gapo? Ayat tonton juga. Nah, ayat tonton juga. Baca dirilah deh, tak ada. Ayat 14 surah Mukminun ayat 14. Summa ja'alnahu min nutfah. Semua tu deh. Apa ini mengatakan manusia satu dalam tanda kata ada hari kira. Nah, kami jadi kepada muka jadi amanis ani. Oh, bala tegung tu. We mikir. Nah, manusia tak mikir. Nah, antum takhluquna ka mujadi ke amanis ani ka am nahnu. Antum nahnu. Nahnu ni kami. Siapa kami? Kami sini maksudnya Tuhan. Tuhan ngaku diri dia. Bab tu mengaji kat tengah jedah.
Tuhan bila dia kecik hal rububiyah, pada rububiyah. Hal kansang apa ni? Kejadian, hak kecik hak kejadian Tuhan jadi, Tuhan buat, Tuhan rezeki apa? Apa ni? Rububiyah, Rabb. Rububiyah ni Tuhan ngaku oleh Tuhan ngaku nahnu. Kalau Tuhan kecik hak kejadian, Tuhan nak kecik nahnu. Tuhan ngaku rama. Tapi kalau Tuhan kecik hak ubudiyah, hak uluhiyah, hal sembah Tuhan, kena sembah Tuhan, kena ibadat pada Tuhan, tetap kecik aku nahnu, Tuhan kecik ana. Fa'buduni ana. Nah, ana tu ngaku ana dah. Ha tu kecik kita beza dengan tu dalam Quran. Ada tu kecik ana. Hanya ala satu ni tu kecik nahnu, tu ngaku diri dia nahnu. Gana apa masa ni Tuhan kecik nahnu, kami. Satu masa tu kecik ana. Nah, ana sini galaknya ada tu kecik ana, tu kecik dalam panggil dalam ha ibadat. Nah, hal tawakal, hal gapo ni, hal ibadat ni tu kecik ana. Tu ngaku dia ana. Nah, karena ibadat adalah ibadat pada lain melainkan Allah saja. Nah, tawakal pada Allah saja, takut pada Allah saja ya. Ha tu. Nah, bab tunggal mengaku ana. Ada beza kita baca Al-Quran. Nah. Nahnu. Antum, kamu. Nah, kamu. Kau kami jadi. Nah, mu jadi, kau kami jadi. Ha, nah. Tuhan wak ngak Allah baning gitu nah. Nah. Memangnya Allah, dah Tuhanlah jadi amanis ni. Lalu lagu mana Tuhan jadi? Ha, Tuhan wayak. Nah. Nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin. Allahu akbar. Ada sekarang kita ni. Nah. Sombongnya manusia. Nah, betul baca Quran kita sombong lu dah. Nah, sebab tak kena, tak kena tuwel. Dah tak kena tuwel. Panilah rasa deh. Wak rano bagi kita ngaji ilmu ini, ilmu hok Quran. Nak ngaji ilmu lain pun boleh. Nah, tapi we kena Quran dulu. We ngaji ilmu Quran dulu. Nah, ilmu Quran ni ilmu yang nak boleh mari duk popong kita daripada ilmu sesat. Ilmu asli, ilmu sebenar dah Quran. Hak akidah, Quran, hak ibadat pun Quran, hak akhlak, hak perangai, hak apa semua tu, hak nego, hak dunia ke apa, mari Quran dulu. Nah, ngaji Quran dulu. Bagi kita ngaji Quran bagi panggil bagi kita ada ayat ngaji pada ilmu dan Quran ni, hak ni lah duk jaga kita, vaksin kita daripada benda hak sesat, hak tak hak peluang-peluang hak ni. Hak sampit ilmu, hak sampit ke. Nah, ilmu melepit hok ada duit di kita sesak tu. Nah, hari ni kita ngaji memang lepas hari ni hari pak mengajar satu tempat tu. Ada orang sore orang kampung ni dah. Muallah ni dia masuk Islam, orang muallah banyak tahun dah. Dia pun mula ngaji dengan Quran dengan tafsir kita. Adalah seorang hamba sat ni gilara dia. Ya tenang doa pada duk ngaji gapo pak dia duk ngaji. Dia tengah ngaji tafsir Quran. Dia tahu pergi ngaji kitab lain dulu lah dia kata. Dia ngaji kitab lain dulu, lepas tu main ngaji Quran kata. Pandai kitab lain dulu barulah ngaji Quran kata. Ah, deh. Hani banyak pakai kom cepit pak kita hari ni sebab itulah kita ni mau kita ni deh banyak ilmu sesat apa ni. Ilmu yang boleh sampai kita longkang. Sebab kita tak ada ilmu ni dulu. Deh, ilmu Quran hok tu kata tak ada iwajah. Tak ada tak ada belok sikit abutlah Quran ni. Deh. Ilmu tak ada salah, kita tak ngaji, ada pun kitab lain pada Quran ni tak terjamin. Lain pada Quran, nak cak Quran ni kitab gapo-gapo pun tak terjamin kecuali hadis sahih lah. Nah. Ha. Karena tua kita ada buat ngaji, duk buat kitab lain tadi, manusia biasa. Nah. Adalah betulnya nah. Tapi kita pak kita ni, mau kita lah kan 1000 tahun ni, banyak mana kita kalau boleh, kalau ambil-ambil kita semua, kita duk ngaji gini, bibu. Nah. Kita hak dalam kita ada lauk berkali lauk sungai hijab jadi apa ngai kita habis ngadawak banyaknya kita nah seperti berlaku di negeri Iraq mula tapi begini luak kan kita ngaji pakak ngaji belaka dah tapi tak usah ngaji Quran alasannya takut sesak la ilaha illallah la haula la quwata illa billah nah mana saya tertipu nah Tuhan ayat kata la raiba fi hudal lil muttaqin tak kena syak dah. Iyalah tunjuk bagi orang takut Tuhan. Nah, apa tiba-tiba mai tak sayang ngaji Quran takut sesak deh. Eh syaitan tipu ke mana? Nah, hari ni pok orang tu katalah tak ngaji lagi lah Quran, ngaji kitab lain dulu dia tu. Nah, hanilah kitab lain hak ni tak terjamin daripada aiwaja. Nah, bahkan Quran lah. Nah, tu kata kena Alhamdulillah alladhi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyima. Bahkan Quran ni ada qayyim. Ada mustaqim lah, ada betul lah. Nah,
Kita hak cerak hak Tuhan jamin sendiri tak pernah ngaji, kita lain pakak ngaji sungguh-sungguh. Nah, hak itulah kita ini sesat tahu tu. Bo ngaji kita lain masuk dah. Ngaji kita lain di makan dah, dia lagi darah dah. Nah, siapa kita bo ngaji kita lain tak serupa Quran meroyak baik lain, tak percaya Quran royak gedak percaya kita hak lain. Ni pak kita ni memang kecek hari ni tu benar sungguh tu kena jadi pak kita ni. Hak tu duk lari dia biasa duk buat hak kita lain duk ajar tu. Bo Quran royak tak royak, bo Quran tak ajar pun dia tak percaya dah Quran. Lah bab tu dia kata bila orang dengar ngaji tafsir ni tu pak tu pak baru tu. Ha. Pak tu pak baru, pak tu pak ni bo nama. Lah. Loh dah Tuhan lah hidayat umat kita dah. Tu kita nampak dah nyakit abang arai kan melangkutkan ke umat Islam bandrau dah. Ha, ilmu ada melepit ilmu ada sampit batu alhamdulillah nah alhamdulillah nah kami tengok dengar deh Tuhan sendiri kajian kita nahnu qaddarna bainakumul maut lalu Tuhan wayak nah ini kita yakin dah kata Tuhan lah jadi amani nah kamilah nahnu acak ni nahnu ni apa kali dah nahnu kelima nahnu kena reti dah kelima nahnu ini nah kelih ini kena reti dah nahnu ni deh gapo ai nahnu nahnu mana kami deh nahnu ayat 57 kemudian nahnu ayat 59 pun nahnu nahnul khaliqun ha ayat ni ayat 60 ni dua kali nahnu qaddarna wa ma nahnu bimasbuqin nah nahnu mana kami kamilah yang menentukan qaddarna takdir kamnut nah lalu tu ayat tu manusia Tuhan jadi ni kami yang menentukan dan menetapkan masa kematian tiap-tiap seorang di antara kamu. Nah, Tuhan buat kita dah, Tuhan buat hal dah, kamu nak dah. Wan mut ayuk bila. Nah, Tuhan buat kita ni waktu buat hal dah, mut ayuk bila. Ke bila mut ayuk bila, pelik bila mut ayuk bila. Tapi kita tak tahu mut ayuk wan pada tahuan pelik ya wan mut ayuk main meru nah tu tak royak kita nah ni rahsia nah rahsia nah tak sempat sadin tak sadin ada ada wan pelik ada wan mut nah wan mut ayuk dia nah tapi kita Tuhan jadi kita apa tak tahu wan mut ayuk bila tapi Tuhan kata Tuhan si ada nah nahnu qaddarna bainakum al maut mati nah kamilah yang menentukan dan menetapkan masa kematian tiap-tiap seorang di antara kamu. Bukan buat saja dah. Buat siap lu dah. Buat jadimu waktu buat mati lu dah. Mati pun buat lu dah. Kalau kena juga. Nah, tak kedai juga. Allah, mati bila kita. Nah, Allahumma inna nas'aluka. Gapan minta doa mati tu. Allahumma ahyina muslimin. Wa tawaffana muslimin. Wa alhiqna bis-salihin. Ghayra khazaya wa la maftunin. Tak tahu mati bila kita tapi kita minta dengan Tuhan semua ya Allah hidupkan kami dalam keadaan Islam. Nah, matikanlah kami dalam keadaan Islam dan ikutlah kami masuklah kami dalam golongan orang salihin ya Allah. Alhiqna bis-salihin. Banyak tu kita minta. Nah, nak mati bila-bila tak nak royak. Nah, tak tahu bila mati. Kalau ada hari ni. Nah, dia ada esok, dia ada lusa bahadi 40 tahun lagi. Nah, nampak royak. Nak 40 tahun macam tu hari mak ya. Nah, 40 tahun min kena pap. Nah, tak saya ada 80 umur banyak tak ada kena apa tak saya juga. Sebab tu kita minta Tuhan jauh minta Tuhan jauh daripada al-haram. Al-haram ni mak tua, tak ada tua mami kena apa. Nah, tak ada buat ibadat tak ingat belaka dah. Hatu takut minta jauh. Nah, ada juga lagu tu pun. Hatu Tuhan nak tak kena bila kita lagu mana. Nah, tapi nas'aluka minal khairi kulli ya Allah. Kami tak padamu akan benda baik-baik semuanya ya Allah. Ajilah wa ajilih sama ada cepatnya ada lambatnya. Ma alimna min huwa ma lam na'lam sama ada kami tahu dan kami tak tahu ya Allah. Nah, minta baik ya Allah. Nah, wa na'udzubika minasyarri kulli ajilih wa ajilih ma alimna min huwa ma lam na'lam. Hanya kata Tuhan ni kuasa jadi kita bukan jadi saja dak batu kamu nak sia ada. Takdir kata bila mu nak mati. Mata semua manusia kena mati. Patut dah apa masa dia? Dan apa masa mati? Wa ma nahnu bimasbuqin. Dan kami tidak sekali-kali dapat dikalahkan atau dilemahkan. Kalau siapa boleh pergi pelian-pelian yang Tuhan jadi sana. Nah, nak pergi beki yang Tuhan jadi kita, tak ada siapa. Tak ada siapa kuasa. Walaupun kita tak usir tahu mana, tak boleh nak pergi bangak-bangak, nak pergi mati, lama mati lagi ke. Atau nak pergi bangak mati ke.
Nah, kau sakit teruk-teruk nak lawan mak mati dah Tuhan. Nah, tu susah banyak ni mak mati dah Tuhan. Nah, nak mati tak mana pun tak boleh mati. Nah, merata tak ada siapa boleh pergi lawan hok Tuhan buat sana. Nak boleh lemah nak wi nak pergi plan-plan hok Tuhan sana. Subhanallah, tu ayat dia kita ngaji dah. Bila kenal sini mata Tuhan kuasanya dia. Kita duduk bawah lah dalam genggaman Tuhan belaka, dalam kuasa Tuhan. Nah, kalau Tuhan Tuhan lepas, ha selamat. Kalau Tuhan perenyek, yalah kita. Nah, auzubillah min zalik. Biadihil mulk. Dalam kuasa dia belaka milik semua ni. Nah, bersapa situ kita khabar. Nah, tak ada kelebih hangat lah kita. Dia tak kot sombong. Nah, manusia tak kenal diri dia, tak kenal siapa Tuhan dia. Orang sama-sama tu je, dia tak kenal diri panggil. Nah, tak kenal diri. Nah. Ini kenal lagi kita. Nah, kenal lagi kita. Nah, wa ma nahnu bimasbuqin. Tuhan jadi belaka. Kami tak kedekan mati kamu di antara kamu tu. Nah, dia ni mati muda, dia ni mati tua, dia ni mati umur tengah. Nah, la ilaha illallah. Dia tengok buat kita. Nah, tengok umi, dia mau tengok umi, umi tengok demo. Nah, tapi tak tahu atau pia nak mati dulu, pia nak pergi dulu. Lagu mana nak mati, lagu mana. Nah, la ilaha illallah. Dan hati masa tu ya kita kan. Kamlang roh arai. Kita dan hati gapo ni. Roh kuam tai. Reh, kita tu ingat tu ya. Nah, batu Nabi su ingat banyak mati ni. Nabi kata mati, ingat mati kecil ha mati banyak-banyak ni. Menjadi tupuk nafsu. Tupuk inginan nafsu syahwat kita ni. Hendak ke dunia ni. Al-lazzat. Hazimil lazzat. Akthiru zikri hazimil lazzat. Banyakkan ingat kepada benda yang boleh benda yang habis lazat, habis sedap. Gapo? Ingat gapo? Gapo habis sedap? Ingat dia habis sedap dah. Mati. Nah, mati ni habis sedap dah. Nabi royak tu Nabi royak. Nah, subhanallah, ya. Ya bi arung Allah dah. Nah, Allahu akbar. Hatulah habis kat tu dah. Hatu nato manusia dah. Tuhan wak kamu ada panas sangat dah, mun jangan mati. Hatu ayat lah. Ayat ni depan lagi ayat tu. Nah. Dah panas sangat, sombong sangat, jangan mati mu. Nah, dah. Tak boleh dah tak boleh mati. Nah, itulah. Wa ma nahnu bimasbuqin. Tak ada siapa boleh nak pelemuh anak Tuhan saat ni. Nah. Nah, no plan-plan hok Tuhan nak saat ni tak boleh dah. Tak ada dah. Nah. Wa ma nahnu bi'ajizin. Tuhan tak lemuh. Nah, habis kat tu. Lemuh gapanya? Ala an nubaddila amsalakum wa nunsi'akum fi ma la ta'lamun. Tu royak panjang dalam hajat di kita ni. Nah. Dan tak ada siapa boleh pelemah Tuhan, boleh jadi nak Tuhan tu kalah. Nah. Wi kalah Tuhan. Wi tak pada Tuhan nak ni kita nak ni. Tak ada siapa boleh buat. Nah. Dan Tuhan nak kau tu kena jadi apa Tuhan nak. Pak tu kata semua tu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nabi suat wirik nah. So baca suat umul pas maya ni. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wahu ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita. Wala mu'tia lima mana'ta. Wala radda lima qadaita. Wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Atau suat umul panah berlaku doa ni tu. Pak kambang ini dah kelik buat kambang. Kita tengok mana dia sikit. Kambang dah seumur mi suruh buat kambang. Nak kerja buat tak biasa alih dah. Atu tadi kita lah kita sesak kat tu eng. Nah, kalau kita nak khamdi ho Allah, nak kebaikan dengan Tuhan, kelik tengok gini dah. Gapo makna la mani'a? Allahumma ya Allah, tidak ada siapa boleh sekak bagi hamu nak wi. Nah, tak ada siapa boleh wi bagi hamu tak sewi. Wala mu'tiya lima manata. Dia tak ada siapa boleh bui bagi waktu tak sewi kita. Nah. Nah, wala radda lima qadaita. Tak ada siapa boleh tolak bagi waktu qada qada kita. Kamu nurkan si Allah. Sang ni tu orang ni gapo-gapo semua tu, tak ada siapa boleh tolak. Nah, wala radda lima qadaita. Allah. Bak tu bila qada qada gapo tak kita kena kata kena falakal hamdu ala ma qadait. Tu satu ya kita. Nah. Bo gapo-gapo kamu nak gapo tak kita jadi gapo-gapo kena kata falakal hamdu ala ma qadait. Bagimulah segala puji ya Allah di atas qada-qadamu ya Allah. Muak gapo ke aku ku timo belako ya Allah, syukur padamu ya Allah. Hanya tu kena kata. Sebab nak tolak tak leh. Nah, nak tolak tak leh dah gapo tu jadi tak kita. Hanya tu ya kita. Nah.
Kata ke mana doa ni? Siapa nak doa ni panjang lagi? Ada doa panjang lagi buat doa. Dah. Oh, ya. Kalau ni Nabi baca dalam perang Uhud. Kalau Nabi baca sungguhnya masa dah nak perang Uhud. Ni biasa baca dah, kita baca ayat dah doa ni. Tapi ayat kali lagi ni. Ayat dalam Mustajab muka 139 muka 56 aku doa 139. Nak boleh baca tu dah. Allahumma lakal hamdu kullu. Allahumma la qabida lima basatta wala basita lima qabatta wala hadiya lima adlalta wala mudilla liman hadaita. Nak tak ada sini. Nah. Nanti. Nanti kena main ke depan dah. Wala mu'tiya lima manata wala mani'a lima ataita wala muqarriba lima ba'atta wala mubaida lima qarrabta. Allah panjang dah, panjang. Ha dengar ayat sikit. Nah. Kuasa Tuhan menata Tuhan ni kuasa mutlak. Kuasa siapa mutlak kuasa kita ni eh? Siapa kata mana mutlak? Siapa doa kuasa mutlak ni kuasa diau. Tak ada dah. Nah, dia tu kata gitu-gitu. Nah, gitu bahasa ni kecek tu. Nah. Ada tengok tak mana dia? Allahumma lakal hamdu kullu. Kena kecek tu ya. Ya Allah bagimu lah segala puji semuanya. Hak baik tahu jahat pun. Ada hak tak molek pun. Puji semua. Nah. Allahumma ya Allah la qabida lima basatta. Tak ada siapa boleh genggai dah. Bagi hak mu nak basatta. Bagi mu curah. Nah. Dia tu, yang gini. Dia tu hak tahu kita. Yang buka. Tapi dia Tuhan tak bagi kita, dia panggil qabid. Qabid. Qabid ni kata genggir. Nah. Qabid. Al-Qabid al-Basid. Nama Tuhan. Nah. Tuhan ni, dia Tuhan. La Qabid. Tak ada siapa boleh. Qabid. Tak ada siapa, mana dia sama jugalah. Nah. Lebih kurang. Ya, tidak ada kuasa yang menyempitkan bagi perkara yang kamu melapangkan. Dia Tuhan, dia Tuhan nak beri sempit. Nah. Dia Tuhan nak beri sempit. Dia lepas kita, tak ada siapa dah beri sempit. Nah. Tak ada siapa dah sekat. Nah. Wala basita lima qabata. Tak ada siapa boleh bui, tak ada siapa boleh luah bagi kamu genggam. Dia Tuhan genggam tak sayu kita. Orang lain pisau mokpok kali pun nak ui anak dia kaya, anak dia ngaji ke apa. Tak apa, tak apa. Nah, tak ada siapa dah ui dia. Nah. Wala hadia lima adlalta. Tak ada siapa ui daya bagi siapa, bagi apa yang kau menyesatkan. Tak Tuhan nak ui, nak ui, nak ui, longkang dia. Nak ui yang geti. Tak sewa bida'ah, tak sewa syirik. Usaha juga kita dia. Nah, tapi tak ada siapa nak hidayah dia, dia Tuhan nak wihi sesak dia. Wala mudilla liman hadaita. Tak ada siapa wihi sesak dah bagi orang yang Tuhan nak hidayah. Bagi engkau apa hormu hidayah dia, ya Allah. Aduh. Nah. Kita baca makna ni doa molek yang kita faham. Banyak kita boleh faham. Nah. Wala mu'tiya lima manata. Hasan kita baca lain Allah sat ni. Tak ada siapa boleh beri bagi orang bagi apa yang musekak. Dia Tuhan manat ham. Tak Allah ham ni mai mikra hai rau. Nah, wala mani'a lima ataita. Tak ada siapa boleh sekat mai mikra ham dai lima ataita. Singti Allah cak hai rau. Masya-Allah. Nah, batu kena pahal kata, hok tak siapa kita sana masuk-masuk mulut dah. Nah, nak mari dah. Nah. Tak apa juga. Cerah tu tua dia. Bukan dia ni, bukan dia ni. Nah, tak sama siapa. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu ya. Nah. Wala muqarriba lima ba'ata. Tak ada siapa boleh mendekatkan bagi apa yang kau jauhkan. Nah. Dia Tuhan nak jauh. Nah. Pisahlah nak dekat tak mana pun tak dekat dah. Nah. Nah, dok jauh situ. Nah. Wala mubaida lima qarrabta. Tak ada siapa dan tidak ada yang menjauhkan bagi apa yang mendekatkan. Dia Tuhan nak dekat. Nah, pisah nak jadi tak sebaik dok orang ni. Nah. Tak sesuai di baik dok orang, tak sesuai kasih dok orang ni. Pisah juga. Ubat tu lah ubat ni. Tak jadi ubat. Tak jadi jauh. Dia Tuhan nak berdekat. Nah. Lepas tu baca ayat ni. Pada benar-benar. Apa ni. Kita nak gapo. Lepas tu kita minta lah. Allahumma sud alaina. Min barakatika. Wa rahmatika. Wa fadlika. Wa rizqika. Doa nak baca kau. Lalu semayat. Nak perat Uhud. Nampak musuh depan dah. Walau benar doa ni. Kita ada hajat gapo. Lebih besar pada perat lagi. Nah. Nah. Lepas tu kita ada hajat-hajat gapo. Besar-besar. Nah. Nah. Baca doa ni, baca doa ni. Dah semaya sunat dua rakaat. Dah. Baca panjang lah, baca depan hafal lakin. Ya panjang lagi. Nah. Tapi nak ayat doa ni, kita tak boleh doa ni. Nah, kita baca makna dia. Ini kambang kot. So. Kambang ni apa? Nah. Kambang mata. Nah. Subhanallah. Nah. Tak apa raja buat kambang, bangat jidik. Dah bangat ngaji. Nah, bangat pandak. InsyaAllah. Nah.
Alhamdulillah. Hak lek pada ayat ni. Nah, lek pada ayat kita lek ngaji ni pula. Nah, itulah Tuhan. Dah. Tak ada siapa boleh melemahkan Tuhan, tak ada siapa boleh kalah Tuhan. Dah Tuhan nak ke mana kena jadilah apa Tuhan nak. Nah, Tuhan buat aku mana manusia ni? Ala an nubaddila amsalakum. Allah takut ayat ni. Bahkan kami kuasa menggantikan kamu dengan orang-orang yang serupa kamu. Tuhan nak ganti. Kalau mu duduk rakot Tuhan, manusia mu duduk lawan Tuhan atas dunia lah ni. Tuhan nak mati puak mu dulu, mati puak habis, lepas tu nak ganti dengan puak lain pula. Kuasa tak? Kuasa. Tak ada siapa boleh sekat dia, Tuhan nak lagu tu. Batu ni hari dua minggu tengok, dua ribu tengok mula cerita. Kau Tuhan turun bala di Petobo, di Palu mula. Dah. Bomi kampung semua tu 8 mit long naik pendin rumah 2 lapis 3 lapis macam tu ke bom tu tanah tu tergelar tu tergelar tu nah subhanallah eh ah dah tak tanah tergelar bom ni dah ah dah benda hak kita dah Tuhan apa nak sekat tu nah tengok depan mata dah hak mati hak hidup lagi tu ya Allah dah tak nak buat rano. Nak tolongnya bini dia duduk tergelar di tanah dengan anak dia. Kalau ni bini dia tengok betul laki duduk tergelar. Kalau ni nak jiran dia nampak duduk tergelar di tanah. Allah duduk tergelar. Tuhan duduk sup. Long naik pun din. Nah. Allahu Akbar. Kita ngaji lama dah ayat telah surah Tabarak. Nah. Amman hadhal ladhi wajabada. Amintum man fissama ayakhsifa. Ayakhsif bikumul arda. Fa'idhahiyya tamur. Mu jamin kedap kata Tuhan duduk kuasa di langit sana. Buat tak telan pun, tak telan bumi ni. Nah, tiba-tiba kamu tergelar habis. Hari ni kita tengok dengar caitah lah dah. Ayat hari kita tafsir dengar tengok video lah dah. Subhanallah. Siapa nak tengok gambar ni, kita tengok gempa bumi di tulis di Kian di YouTube tu. Nah, gempa bumi di Petobo. Tulis sejauh, Terumi. Nah, Petobo. P-E-T-O-B-O. Nah, Petobo. Petobo. Gempa bumi di Petobo. Nah, ya tubiklah tubik gambar gitu. Nah, subhanallah. Palu di ya ketika berlaku di Indonesia. La samahallah Tuhan selamat. Alhamdulillah lazi afana mimma asabatuh musibah wa faddalana ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Kita takut dah. Macam doa banyak minta Tuhan pangkan kita, pangkan kita. Nah, kita tak tahu ni kita pi laut. Nah, maris mentah ya. Nah, luruk mentah, jilat mentah yang ngai ni. Nah, kalau Tuhan nak kau tak selamat. Karena maksiat banyak. Maksiat banyak. Nah, ahlaknahum wa kanu minal mujrimin. Tuhan binasa mereka itu karena mereka itu buat dosa. Nah, dosa banyak. Nah. Ya, nah. La ilaha illallah. Mak kita banyak syirik ni. Nah, banyak bid'ah, tengok noh apa lawa-lawa tu. Nah, lawa. Nah, dah. Orang kata Nabi tak buat, dia mempakat buat. Nah. La ilaha illallah. Habis. Nah. Ala an nubaddila amsalakum bahwa bahkan kami kuasa. Tu ada perakatlah ni. Tu kuasa apa? Nubaddil, nugatikan kamu amsalakum. Nah, dengan orang serupa kamu, tetapi tidak seperti bawaan kamu. Nah. Orang serupa mu juga tapi perangai tak serupa mu. Perangai tak jahat sepupu muda. Tuan kata lah ayat ni. Nah. Atau puak lain ni, puak Harun ni tuan nak hapuk orang yang berlakon tu. Lepas tu nak buat orang satu golongan manusia yang juru pula. Puak kuasa. Nah. Puak kuasa. Ayat ni kita banyak temu dalam Quran banyak benar. Nah. Dan surah Muhammad, gapo surah Muhammad, kita baca surah Muhammad. Nah. Surah Muhammad akhir surah tu kata na wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Surah Muhammad ayat 26 nah akhir ayat sekali nah di akhir ayat surah tu kata jika kamu berpaling daripada beriman bertakwa dan berderma kalau tak usah beriman tak usah takut Tuhan tak usah sedekah ia akan gantikan kamu dengan kaum yang lain. Oh takut serius baca ayat ni nah dah kecil lagu tu. Dia buat sungguh ibu tapi dia kena siapa? Wallah alam. Allah takutnya kena kita kok. Saya selamat kami ya Allah. Nah, ni tertengok sayang kita kena di Indonesia. Dah kena di Arab, kena di mana hari ni. Nah, mau kita tak nak selamat. Mau kita ada maksiat juga, ada arak juga. Nah, ada zina juga. Ada makan rasuah. Ni nak milih mau ni kayak kobok yang berasak ni makan rasuah ni. Nah. Sepatut dia kata bila kita kecil hak apa panggil rasuah tak ada yang kita semakan rasuah dia jawab tak benar kan
kuat ngai-ngai. Nah, tak ada mikir akhirat sikit abuk, kecil lah kata. Tak ada akut Tuhan sikit abuk. Nah, kalau tak akut Tuhan, mu jamin kedap bahawa Tuhan tak turun balut atas kepala mu. Anak Tuhan, kecil lah Quran banyak menang kita. Nah, la ilaha illallah. Nah. Betulnya kita takutnya Tuhan. Nah. Ia kegantikan kamu dengan kaum yang lain. Tuhan dah kecil lah ayat-ayat ini. Setelah itu mereka tidak akan berkeadaan seperti kamu. Wah Tuhan ganti mari semula ni. Tak bang aja hak sepupuk mu dah. Nah, tak raka Tuhan sepupuk mu dah. Allah Tuhan. Nah, Tuhan kecil lagu tu tu. Dah, kita tak serius lagi ni. Hei, baca surah kahf, surah Tabarak. Dah, berbatu amintum tu beringat-beringat sikit serius. Usah serius kita. Betul amintum, amintum tu. Usah serius tu. Dah. La ilaha illallah. Hanya lagi dah. Alah ayat ni pun surah Waqi'ah. Nah ala an nubaddila amsalakum. Tak ada siapa boleh lawan Tuhan, nak kalah Tuhan. Dia Tuhan nak ganti puak kamu ni, mati dengan puak lain pula. Mati puak kita, mati puak ni, puak reng ni, puak deraka Tuhan ni, ganti dengan puak orang lain pula. Nah, la ilaha illallah. Tidak seperti kamu dah. Wa nunsyiakum, dan kami kuasa menjadikan kamu fi ma la ta'lamu, dalam bentuk kejadian kamu tidak tahunya. Hak Tuhan hak lagi hak nak jadi ni, mu tak tahu atau Tuhan nak jadi dia lagu mana. Malah tak lama. Nah, lepas tu sombong mana kita dengan Tuhan. Nah, kita tak ada ilmu sikit abuk. Tuhan jadi apa dengan ilmu dia. Bukan jadi ikut dia gitu dah. Nah, bukan lepas peluh ikut jadi ikut mula nak jadi ikut anak pun. Tak. Nah, Tuhan jadi dengan pen. Nah, kita kaya ada tengah. Tuhan jadi kita semua makhluk siapa kemak ni. Khamsina aman. Khamsina alfus aman. Ana 50 ribu tahun sebelum Tuhan nak jadi langit bumi. Nah, kita adalah ni Tuhan jadi bila? Nah, dalam pandangan Tuhan ni 50 ribu tahun sebelum Tuhan nak jadi langit bumi. Langit bumi tak ada lagi. Kita ada dah. Pandangan dalam pandangan Tuhan. Nah, nak jadi gapo, nak makan gapo, nak ngaji mana, nak baca gapo, nak reti ke, nak jahil ke. Semua tu dah dalam pandangan Tuhan berlaku dah kita. Lepas tu kita minta orang baik. Kita tak baik dah. Tak tahu apa Tuhan gapo dah, tak kedai Tuhan. Mala ta'lamu. Kami nak jadi kamu, benda kamu tak tahu. La ilaha illallah. Wallah alam. Dah. Habis kat tu dah. Hatu masa baru, kita dengar je banyak cerita dia dah. Banyak kita kecek dalam hal, so ayat baru. Dah. So cerita baru. Hanilah, yakin dah kita ini kata, kita dah. Ada akhirat. Serunya ada akhirat sungguh. Dah. Mana kita ada akhirat? Itu kita adalah ni. Nah, kita adalah ni. Apa jadi? Tuhan juga. Maka kalau Tuhan jadi kita adalah ni, kita lagi pun Tuhan ada semula pada tak ada kita ni. Tak ada payah sikit abuk. Nah. Habis. Walaqad alimtum. Walaqad alimtumun nash'atal ula. Dan demi sesungguhnya. Tuhan supah ni. Walaqad. Nah. Kecik dengan sungguh. Kamu telah sedia tahu. Mu tahu dah. Tuhan kata. Manusia sini kamu siapa sini? Kamu kosnya orang Arab masa tu. Orang Arab jahil kafir masa Nabi dia dakwah ni. Orang Arab ni tahu lah. Kalau kata siapa jadimu? Ya jawab Allah. Nah, kafir dulu dia ada Allah. Kafir lah ni tak ada Tuhan. Nah. Bila kata tanya siapa jadimu? Dia jawab atas Allah. Nah, siapa jadi langit? Dia jawab Allah. Panad dah jawab dia tu. Nah. Sebab tu dah kata walaqad alimtum, sesungguhnya kamu telah sedia tahu, mu tahu dah. Nah, annasyatal ula, tahu ke apa? Akan penciptaan diri kamu kali pertama daripada tiada kepada ada diciptakan oleh Allah. Dulu mu tak ada, lepas tu adalah ni, mu jawab dah kata Tuhan jadimu. Nah. Falaula tadzakkarun, dah mu tahu dah ke kata Tuhan jadi, maka ada baiknya kalau kamu ambil ingatan. Pengajaran murtilah kalau gitu kok. Nah, ketika apa? Bahawa Allah kuasa lah wi ada bakit kamu hidup semula pada hari akhirat kelak. Dan mu tahu dah kata Tuhan jadimu juga Allah dulu. Nah, maka patutnya ada murtilah kalau gitu kok. Kata Tuhan kuasa pula ada mu lepas pada mu tak ada ni di hari akhirat nanti. Ha ni tanda kata ada akhirat. Nah. Alhamdulillah, teryakin dak lagi? Yakin kata kita nak ada akhirat. Nah, kalau kita mari hari ni yakinlah ke dah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, kalau tu ada kecil hari ni nak ke panha orang tak percaya. Nah, siapa tak percaya kata ada akhirat? Ha tengoklah dalil dia. Lah tanya kita diri. Ada, lepas tu tak ada. Lepas tu nak ada semula? Boleh. Tuhan nak jadi pula. Mula pula dah.
Allahu Akbar. Ada lagi masa kita ni. Tengok selagi. Nah. Baru so ye pak karo dalil lah tang kata ada akhirat. Nah. Ada hari baki. Tuhan nak baki semua kita ni. Ya Allah, ya Allah. Nah. Kami percaya dah Tuhan tapi kami takut nak gigi baki ni. Dek kecek dengan Tuhan lagu tu. Nah. Miduk mikir kata baca ayat-ayat ni macam ya Allah takutnya nak gigi akhirat ya Allah. Nah. Takut anak amalan kita ni. Nah. Amalan kita ni pada rahmatlah. Batu bertakut sini. Rahmatlah pada kami. Nah. Nak takgil mustahil dah. Nak minta tak boleh dah. Dia minta nak minta segi. Nah. Ya Allah, hatulah kita nampak Umar, Abu Bakar, Aisyah, gapo dak cita-cita nak jadi pakayu, nak diburung tu. Umar kata anak alangkah baiknya kalau ibu tak beranak kat aku. Umar radhiyallahu anhu. Umar ahli syurga, Nabi jamin dah syurga. Nah. Asyara mubasyirin 10 orang tu hari berita baik kata dia ahli syurga. Nah. Tapi dia ahli syurga dah pun cita-cita takut lagi nak pergi akhirat. Nah, takut nak pergi akhirat. Pak kita ni ke mana? Tak rasa takut. Tak rasa takut. Nah. Kita kena takut. Nah. Umar kata alangkah baik kalau ibu ku tak beranak kat aku Umar kata. Nah. Tak usah jadi urang. Umar tak usah jadi urang. Nah. Takut nak pergi akhirat. Takut nak pergi depan dengan sang mahkamah Tuhan Esa. Allah rahmi. Nah, Allah maghfir warham. Rabbana ighfir warham. Apabila kerana kita ni takut tak mana pun kena pergi. Nah, patut kita harap. Harap Tuhan rahmatlah. Nah, al khauf wa raja. Buat takut dah kena raja, kena harap kata. Nah, kena harap wang ni kuam wang. Nah, wang tu mana? Rabbighfir warham. Tuhan apa dosa kami? Tuhan sebelahlah pada kami ya Allah. Nah, atuh harap kita. Nah, Tuhanlah sebelah kita deh. Kami ni banyak salah. Rabbana la tu'akhizna. Mak doa-doa macam semua tu. Nah, kita minta dengan Tuhan. Nah. La ilaha illallah. Habis sikit dah deh. Afara'aitum ma tahrusun. So lagi laktan. Nah. Laktan kata ada akhirat. Ada hari bakit sungguh. Kita kena pergi sana. Nah. Tengok mana. Afara'aitum. Tuan tanya ke? Mapa mengapa kamu masih berdegil? Apa berdegil tak cair kata ada akhirat? Nah. Afara'aitum. Tidakkah kamu melihat? Ma tahrusun. Tengok ke apa lah? Apa yang kamu tanam? Tu tengok ada tanaman kita. Apa bunga ni? Apa bunga depan tu? Nah. Serah apa kunyit kita tanam. Bunga-bunga mama kita tu. Nah. Ma tahrusun. Apa yang kamu tanam? Apa tanam? Nah. Kalau kena nanam kesit nanam banyak lagi. Nah. Kita nanam apa lada apa tu. Nah. Pada apa tanam anak ni? Tuhan tanya. Antum apakah kamu tazra'unahu tumbuhnya? Kamu tanam sana muka tumbuh. Am nahnu zari'un ka kami itu. Betul dalam Islam dalam sini dia kata bila kita tanam nah kita nahrusu kita hanya tanam tapi itu tumbuh siapa Tuhan itu tumbuh batu kalau bahasa Arab dia panggil al kajak ana azra aku tanam aku tumbuh kalau azra mata itu tumbuh. Kalau aku tanam kena mana ahrus. Aku tanam. Nah, aku tanam ni kayak gitu ya. Tapi tumbuh Tuhan itu tumbuh. Nah. Dah. Tapi kita royak oh dah. Kita tanam buat kita cara kok. Dah. Lama mana nak cara ni? Nah. Habis banyak banyak ano ni? Nah, kalau kena nak kubur-kubur apa tu. Habis banyak ni kita rasa kita. Nah, rasa kita. Nah, tak rasa dak. Berkata bahawa Nabi kata surah Kahfi bila kita masuk kebun kita kena makan tanaman kita gapo tu nah Tuhan ajar surah Kahfi tu nah bila masuk kebun mak kata katakan apa masya-Allah la quwata illa billah ni doa bila kita tengok hasil pun apa kita tanaman kita saat ni deh buat tengok tu masya-Allah pun pelik nah pun pelik kita tanam ni masya-Allah la quwata illa billah. Ada surah Kahfi dah ajar kita tu. Nah. Kalau siapa kata gitu, nah masya-Allah la quwata illa billah ni. Ha ni kata pada tanaman, moga Tuhan ada kesihatan tanaman. Nah. Kalau kata ke benda lain ke apa pun, nah kita kata gitu, maka Nabi kata Tuhan jaga benda kita saat ni, siapa wiri tak binasa.
Nah, kalau kata kau urip pun dah tu selamat daripada segala benda-benda tak molek. Nah, tanam kita apa saja, nah, kata masya-Allah, la quwata illa billah. Nah. Tapi jangan kata aku tanam, aku hutumun, aku baru oh molek. Nah, aku tak pandai jaga ni, nah. Ya adalah ada orang tangan, gapang-gapang tanam, tangan panas, tangan sejuk. Tangan panas, tangan sejuk, dah. Ya ada juga, ada. Tu kata oh, kena nanah tak video tenan eh. Ya tangan sejuk. Nah. Tu awe grio, dah tu awe grio. Nah, nah. Apa jangan suruh minan eh. Nah. Kalau minan dah bungoh be luruh be. Nah. Nah, nah. Luruh jangan-jangan tak mana jadi tak gemuk. Nah. Subhanallah. Ya ada juga lagu tu awe kepada orang-orang ni. Nah. Wallah alam. Apa kalau kita kata lagu ni? Allahumma harastu wa anta tazra. Nah, ya Allah, aku tanah dah mulawi tumbuh, ya Allah. Kecil lah kita. Nah, masa mari kita buat apa? Nah, aku tanah dah Tuhan mulawi tumbuh, ya Allah. Bismillah. Nah, nak nane, dak nak nane. Nah. Antum tazra'unahu wa mutana sana mu tumbuh. Mu kau tumbuh am nahnu azzari. Kau kami tumbuh. Nah. Ha lagi sikit lah. Nah. Lau nasya, lau nasya dah. Nah, kalu kami nak tu kata, kalu kami nak. La ja'alnahu. Nasya kami jadikan tanam meh tanah saat ni hutama. Hutama jadi hancur kering, kering hancur sebelum dia berbuah. Hanya anak kita dah. Tak ada nak buah. Hancur makan di hulak, makan tak makan di gapo. Oh. Subhanallah. Tengok market, tengok di tegi beli kebun, nah. Ah, boklek ni tak ada tanam betah yang. Tak pernah ek apa dah. Kau tak tahu nah. La ja'alnahu. Kami jadikan di nasya kami jadikan tanah mehmu tanah sana ni hutama. Hutama punah hacu sebelum ia berbuah. Maka boleh punah kita jenana tanah fadhaltum tafakkahun, maka dengan itu tinggallah kamu dalam keadaan heran dan menyesal. Apa ni ku tanah tak tumbuh ni, nah kanu ni puno mana tak kena panah ko, tak kena baju ko, baju banyak doa ko, nah ko tak kena air ko, tak cukup air ko, macam mikir-mikir banyak dah kita jenana ni, nah. Padahal dah lau nasyak kami kandok tu kami nok kalu-kalu minok, nah. Lalu telah jadi lebah hancur pakai kita ni. Inna lamughramun. Sambil berkata, sungguhnya kami menanggung rugilah. Tu modalnya anu ni. Nah, tanah timur perai tu ada tumbuh. Mari bos kali beli cing ada dah. Nah, tak ada nak tumbuh, tak ada nak buah. Nah. Rugilah kami. Lalu Tuhan jawab kata, bal nahnu mahrumun. Bahkan kami yang menghampakan daripada mendapat sebarang hasil. Kami tak sewik dia. Kami pahara daripada hasil dia. Pun pelik dia sana. Kami tak sewik dia. Siapa nak kata apa? Dan Tuhan nak lagu tu. Kalau Tuhan nak. Nah, kalau Tuhan nak, lagu tu jadi. Tapi, bukanlah tumbuh tu Tuhan nak lagu tu. Nah, lepas tu kalau Tuhan tanah diri, tak bukit. Tumbuh. Nah, kalau Tuhan tanah diri. Nah, kalau kita tanah ni, ada kak buah pun baju lah, cara lah dah. Tak jadi sesegar buku Tuhan tanah dah. Dah. Ya kena nyama dulu lah, nyama dulu. Nah, gilpa-lepas kat tu lah, kat belakang rumah tu lah dah. Tumat pahal duku, pahal motel, pahal anak mengendung dah. Dah. Subhanallah. Allahu Akbar. Hanlah atas Tuhan kuasa. Nah, tengok pahal kayu lah ni lah. Nah, pahal kayu salah satunya, tanda kata ada akhirat. Tumbuh mampu, tumbuh mampu. Nah, bawa mampu habis masa dia, ha, tumbuh pula. Lagi kita pun tak ada, ada pula. Nah, dua kali mati, dua kali ada kita. Nah, dulu mati belum ada lah ni, mati, hidup. Lepas tu mati pula sekali ni, kan akan hidup semula pula. Allahu Akbar. Itulah kuasa Tuhan. Yang tu ada wayak kita, yang yakinlah kita bahawa benda ni ada sungguh, cuma tak apa masa lagi. Bila mu yakin kata ada hari balasan, mu kena beringat. Hak tu Tuhan naknya. Nah, mu kena beringatlah. Mu jangan buat jahat dengan Tuhan. Mu lawa jangan lawa Tuhan. Nah, jangan buat jahat dan jangan lawa Tuhan. Hak tu nak lawa Tuhan tu lagu mana? Dah. Hak kita mengaji ini, lawa Tuhan ni ada dua cara. Lawa Tuhan dengan maksiat terus ledah. Nah, buat hak Tuhan larang ledah. Nah, kepala tapi hak tu nampak tak? Khabar dah tu. Mengajak banyak kali dah ni. Nah. Tapi orang takut lagi lawa Tuhan dengan tak khabar.
kita mai rutu kata kita kemlang bangai gapo ni rekun tu Allah. Gana rekan katam kita buat hok Tuhan tak ajar. Buat hok Tuhan hok Nabi tak ajar. Nah. Apa tak nampak orang ana? Muka tak baca Quran juga. Selawat juga. Nah, tapi witikan tak serupa dengan Nabi ni pola popi yang lah kita ni nerekun tu Allah. Nah. Tak serupa dengan Nabi hijau walaupun ambil Quran juga ada baca. Walaupun orang tersalah kau baca Quran hati rumah tanya. Salah kau baca Quran. Salah kau selawat. Bukan salah baca Quran, bukan salah selawat tapi tak kena cara. Nabi tak buat lagu ni cara lagu ni. Nah. Nabi tak buat lagu ni. Kalaulah kita ngaji ni mi bahasa ngaji. Unda-unda dunia ni nah kita dok rajin tahu mana pun ambil jadi nyapu siapa, siapa ambil sini ambil apa tumsai ni. Kita nyapu siapa nah. Tapi tak ada dah tak ada pun nama lagi, tak ada suruh lagi. Siapa nak gaji kita? Eh? Nah, molek tak molek tu siapa punya apa-apa ni? Nah. Nah. Siapa nak gaji kita? Nah, kalau mau tak suruh, tak ada pun nama kita ke apa tak royak kan menukkan ke apa kan. Nah. Ha ni hok manusia, rakyat itu tu. Bagaimana kita nak buat hok Tuhan hari ni? Sebab tu buat hok Tuhan ni super dengan hok Nabi baru Tuhan kasih. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Nah, katalah Muhammad, kalaulah kamu kamu ada umatmu kalau mu kasih pada Allah, maka ikutlah aku buat. Ikutlah Nabi buat, nasihat Tuhan kasih pada kamu. Kalau membuat Nabi tak ajar, nah Tuhan tak kasih kamu. Walaupun kamu tak ikut Nabi, Tuhan tak kasih kamu. Walaupun kasih Tuhan pun. Nah, kalau mu kasih Tuhan tahu mana pun, kamu tak buat serupa Nabi, Tuhan tak kasih kamu dan Tuhan tak ampun dosamu. Ayat ni baca cerak jelas dalam surah Al-Imran. Nah, surah Al-Imran tu ada bangsa sampai kemak. Nah, hari ni kita beringat amalan kita. Nah, amalan gapo kita dah buat hari ni. Tak serupa dengan Nabi. Eh, tak serupa dengan Nabi. Bagi ni midak. Tapi ni ada orang minta dengan orang ni. Minta dah bawa mari. Dah habis surat ni. Dah. Kita nak sang main ke depan ni. Mari siapa nak lagi? Tolong apa panggil turut Nabi. Nah, dalam hidup kita nang wan ni buat gapo serupa Nabi. Nah. Telah beli surat-surat macam ni. Nah. Ha ni agak cip-cip bak kita wewe ni. Nah. Tapi hari ni menjanji mari tak ada boleh bagi. Nah. Kak abang sunnah Nabi tam arabang nai nang wan nah nai nang wan kita tetap tenon sampai kita tenon semula nah banyak lagi tak tahu kau kita kata kita kasih Nabi tapi tam mari tam Nabi lewat kita mai merak Nabi nah merak Nabi insyaallah dah bila merak mai tam Nabi Tuhan Nabi pahala dak kita nah itulah gini wallah alam itu insyaallah nah kita ngaji sekat tu dulu gini sekat ayat berapa ni 60 7. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaul. Ya Allah jadikan kami daripada orang mendengar perkataan ya Allah. Fa ittabi'una ahsanahu dan ikut dan mereka dapat ikut benar-benar lebih molek ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Minta maaf banyak sekiranya ada silap salah mi daripada hami kecil tadi. Aqul qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawdu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Innallaha basirun bil ibad. Innallaha basirun bil ibad. Kita katuk majlis baca ni ke? Baca ni belajar. Baca doa sana ni. 59. Katuk dah surat. Baru dah surat. Nah. Muka penas hasib huk. Habis dah cerita dah kita baca doa buat katuk majlis kita. Nah. Nah hasib huk ni dah. Allahumma lakal hamd. Nah. Baca semua pun tak apa, baca semua nah li dah. Nah. Allahumma hasibni hisaban yasira tu baca dalam doa tahiyat akhir eh tahiyat akhir Allahumma inni as'aluka imanan la tadu baca tahiyat akhir minta duduk sekali dengan Nabi dalam syurga Allahumma la doa ni nah muka hasib ho hasib ni kita baca muka semualah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma lakal hamdu kulluh. Allahumma la qabida lima basatta wa la basita lima qabatta wa la hadiya lima adlalta wa la mudilla liman hadaita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la mani'a lima a'tayta wa la muqarriba lima ba'atta wa la mubaida lima qarrabta. Allahumma absud alayna min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizqik. Allahumma inni as'aluka an-na'im al-muqim alladhi la yahul wa la yazul. Allahumma inni as'aluka an-na'im yawma al-'ayla wal amna yawma al-khawf. Allahumma inni 'a'idun bika min sharri ma ataitana wa sharri ma mana'ta. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufr wal fusuq wal 'isyan waj'alna min ar-rashidin. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin walhiqna bis-salihin ghayra khazaya wala maftunin. Allahumma qatilil kafarata alladhina yukadhibuna rusulak wa yasudduna an sabilik waj'al 'alayhim rijzaka wa 'adabak. Allahumma qatilil kafarata alladhina utul kitab ila hal haqq. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahiim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa qina 'adhaban nar wa qina 'adhaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Alhamdulillah.